Terus saja dari Rahman ya. Dari saat ya. Dari saat 23. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas? Ikhwah. Jelas. Jelas. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah berbagai limpahan karunia dan nikmat-Nya yang tidak terhingga, yang tidak terhitung dan tidak mungkin bagi kita untuk bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Alhamdulillah kita pada malam yang insyaallah berbarakah ini adalah pertemuan yang perdana ya untuk kelas tahsin ikhwan. Ini udah berapa ini? Ada berapa kita untuk peserta tahsin? Ada 26 Ustaz. Ya, kalau di absen ada 28 ya. Kadiem. Nah, sebelumnya ya absen dulu ya. Aan. Dulu kak, itu pas ada pulang tuh. Aan, wujud. Hadir. Hadir, Aan. Hadir. Kemudian akhuna Amir Budiman. Hadir Ustaz. Akhuna Anto. Arif Dedi Sentik. Hadir Ustaz. Danu Sulaiman. Akhuna Danu Sulaiman Syafuddin. Hadir. Isuliatno. Akhuna Eko Nuryadi. Hadir, Ustaz. Ya, akhuna Eko wujud, alhamdulillah. Akhuna Evan Farizal. Hadir Ustaz. Fiki, akhuna Fiki. Akhuna Hasbi. Hasbi wujud. Hadir. Akhuna Ilham Surya. Akhuna Jajang. Ilham hadir, Ustaz. Ilham hadir. Ilham hadir, alhamdulillah. Ilham Surya. Hadir, Akhuna Ustaz. Jajang. Hadir, Ustaz. Masya Allah. Akhuna
Qatar, Edi Rahayu. Alhamdulillah hadir. Akhuna Laude Hamuruddin. Hadir. M Khairul Ardani. Hadir. Muhammad Ridwan. Hadir Ustaz. Muhammad Ridwan hadir. Sudah hadir Ustaz. Hadir. Suara saya. Lanjutnya Muhammad Irfan. Hadir Ustaz. Alhamdulillah Muhammad Irfan. Muhammad Aminullah. Hadir Ustaz. Muhammad Insan. Muhammad Yani. Hadir Ustaz. Akhuna Mukhlis. Akhuna Sigit Prastio. Hadir. Alhamdulillah. Akhuna Sodikin. Akhuna Sodikin hadir. Akhuna Sunar Hasto. Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Akhuna Syaiful Ikhwan. Hadir Ustaz. Akhuna Triyono. Akhuna Widi Rahmat. Hadir. Alhamdulillah. Insyaallah pada pertemuan perdana ini ya, kita ya katakanlah prolog ya atau mukadimah. Tahsin udah dapat semua bukunya, ikhwah? Sudah. Alhamdulillah. Ada yang belum, ada yang sudah. Gak apa-apa ya. Belum Ustaz. Insya Allah di awal ini pertemuan perdana ini, insya Allah kita akan mukadimah dulu ya. Mukadimah dulu. Mukadimah. Insya Allah kita mukadimah di ilmu tajwid ini. Alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mempelajari tajwid ya. Alhamdulillah ini adalah nikmat yang patut kita syukuri karena tidak semua bisa hadir, tidak semua berpeluang untuk belajar menuntut ilmu, terutama ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Nikmat ini adalah nikmat kemampuan dan nikmat kemauan. Di mana dua nikmat ini memang harus berjalan ya berbarengan. Ketika seseorang itu ingin belajar, namun ternyata tidak mampu, maka itu tidak akan pernah terrealisasi. Ya. Ketika memiliki kemampuan, namun tidak memiliki kemauan atau keinginan, tidak memiliki iradah, maka juga tidak akan pernah terwujud untuk bisa mempelajari ilmu. Dan ini kita bersyukur, alhamdulillah, teman-teman sekalian, ikhwah, alhamdulillah, ini pertemuan yang perdana kita bisa belajar. Tapi di awal ini kita insya Allah akan mengetahui betapa pentingnya belajar ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu kita harus paham sebelum kita belajar lebih dalam tentang ilmu tajwid ini, yang mana di jilid yang pertama ini kitab Ahkamun Tajwid Al-Muyassarah, yang mana ini lebih fokus pada pembahasan makharijul huruf ya dan sifat-sifat huruf.
Tapi sebelum itu kita perlu pahami untuk definisi atau pengertian tajwid ya, baik secara bahasa maupun istilah. Ilmu tajwid secara bahasa, tajwid itu dari kata tahsin ya, yaitu memperindah, memperbagus. Kemudian secara istilah, maka di sini ada kaitan tidak akan pernah lepas pengertian secara istilah dari pengertian secara bahasa. Ya. Yang mana secara istilah, menurut ulama tajwid dan qiraat, yang namanya ilmu tajwid adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'i haqqahu wa mustahaqqahu. Yaitu mengeluarkan setiap huruf ya, dari tempat keluarnya. Mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya. Dan ini yang nanti kita akan fokus, tempat keluar huruf ini yang disebut dengan makhraj. Ya. Ma'a i'ta'i haqqahu, dengan memberikan hak huruf tersebut. Hak huruf ini yang dikenal dengan sifat huruf. Ya. Sifat huruf. Ma'a i'ta'i haqqahu wa mustahaqahu, dengan memberikan haknya dan mustahak. Jadi, selain menunaikan hak, maka seseorang ketika membaca Al-Quran, maka dia harus menunaikan mustahaknya. Hak dan mustahak ini tidak akan pernah lepas, tidak akan pernah terpisah antara hak dan mustahak. Apa itu mustahak? Jadi kalau tadi hak itu adalah sifat huruf ya, sifat huruf yang senantiasa melekat pada huruf, baik berada di awal kalimat, di tengah kalimat, maupun di akhir kalimat. Baik berada ketika fathah, ketika huruf itu kasrah, ketika huruf itu dhammah. Ini sifat yang disebut dengan hak. Ya, sifat yang senantiasa ada pada huruf tersebut. Contoh, katakanlah contoh sifat yang nanti kita akan pelajari juga insyaallah ya. Contoh sifat hamas. Ya. Hamas itu adalah pengucapan huruf yang disertai dengan keluarnya udara. Ya. Maka ketika kita mengucapkan huruf yang memiliki sifat hamas, baik ketika dia awal, di tengah, di akhir, fathah, kasrah, dhammah, maka itu harus kita tunaikan. Ya, tidak akan pernah lepas dari huruf. Nah, ini namanya sifat. Kemudian adapun yang mustahak itu adalah sifat yang kadang ada, kadang tidak ada. Kadang muncul, kadang hilang. Ya. Kalau yang pertama tadi yang kita sebut dengan hak, itu sifat itu senantiasa ada. Kapanpun, dimanapun. Adapun yang mustahak itu adalah sifat yang kadang ada, kadang hilang. Ya. Contoh yang dikatakan atau dikategorikan sebagai mustahak itu seperti pertemuan antara dua huruf. Contoh ketika ada nun mati bertemu dengan huruf hamzah, maka pada kondisi ini kita baca dengan izhar, ya jelas. Contohnya adalah man amana, man amana. Tapi di kondisi yang lain, ketika nun mati bertemu dengan huruf kaf misal, ya maka akan berubah. Nun ini akan berubah menjadi ikhfa. Nah, di sini kita tahu itu artinya seperti ikhfa, izhar, maka ini dikategorikan sebagai sifat yang kadang ada, kadang tidak. Itu. Jadi kesimpulannya dari pengertian tajwid ini, bahwasanya tajwid itu adalah kita mengucapkan setiap huruf
ya, sesuai dari makhrajnya. Ya. Kalau huruf itu keluar dari lisan, maka kita keluarkan, ucapkan dari lisan. Ketika huruf itu keluar dari bibir, maka kita ucapkan huruf tersebut dari bibir, kemudian dengan menunaikan apa? Hak dan mustahak. Hak adalah sifat yang senantiasa ada, dan insya Allah kita akan pelajari nanti ya, bukan saat ini, bukan sekarang. Kemudian mustahak. Nah, mustahak itu yang dikategorikan sebagai mustahak, itu adalah pertemuan dua huruf diantaranya, kemudian juga konsekuensi dari sifat yang senantiasa melekat. Contohnya, ketika sifat, katakanlah sifat isti'la, ada sifat isti'la. Nah, sifat isti'la itu senantiasa melekat pada huruf, yang memang huruf itu adalah huruf isti'la. Baik dia berada di awal, di tengah, di akhir, baik fathah, kasrah, dhammah, sifat isti'la ini akan senantiasa ada, dan konsekuensi dari sifat ini maka dibaca tebal. Nah, maka disinilah tebal itu, pengucapan huruf-huruf yang punya sifat isti'la dibaca dengan tebal itu adalah mustahak. Jadi intinya ketika kita belajar tajwid, maka di sini kita akan fokus pada tiga komponen penting. Yang pertama, kita akan belajar tentang makhraj. Yang kedua, pasti kita akan belajar tentang sifat-sifat huruf. Yang ketiga, pasti kita akan belajar mustahak, ya. Sifat huruf itu disebut dengan hak. Kemudian yang mustahak itu adalah konsekuensi dari hak. Jadi mustahak itu adalah konsekuensi dari hak. Mustahak konsekuensi dari hak. Kalau hak huruf itu sifat huruf yang selalu ada, nggak pernah hilang, itu namanya hak. Kalau mustahak, sifat huruf yang kadang ada, kadang tidak. Atau dalam artian lain adalah efek dari hak, ya, konsekuensi dari hak atau dari sifat huruf yang senantiasa melekat. Insyaallah itu pengertian dari ilmu tajwid. Jadi dari sini kita paham tajwid itu kisarannya tiga. Yang pertama adalah makhraj, yang kedua adalah sifat yang senantiasa ada, dan yang ketiga adalah sifat yang kadang ada, kadang tidak ada. Sifat yang kadang ada, kadang tidak ada itu gampang, ya. Contoh, ya, itu izhar, ikhfa, iklab, idgham biguna, idgham bila guna, ada nanti ikhfa syafawi, izhar syafawi, ya, dan seterusnya. Itu dikategorikan mustahak, ya, dikategorikan sebagai sifat mustahak. Ilmu tajwid ini sangat penting ya untuk kita pelajari bagaimana kita cara membaca Al-Qur'an yang baik dan benar ya, sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama qiraat atau ulama tajwid. Membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah tajwid ini wajib. Ya. Sedangkan mempelajarinya adalah kifayah. Artinya kalau kita membaca Al-Qur'an dengan kaidah tajwid itu wajib. Fardu ain, katakanlah fardu ain. Tapi kalau kita belajar secara teori ini fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menunaikan maka gugur kewajiban yang lain. Ya, tapi di sini perlu dicatat ketika berbicara hukum mempelajarinya, di sini berbeda dengan hukum membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Hukum membaca Al-Qur'an dengan tajwid ini wajib, fardu ain, masing-masing kita harus wajib. Ya, bukan kifayah. Tapi ain, fardunya fardu ain. Kalau belajar, nah ini fardunya fardu kifayah. Itu artinya kita dituntut bagaimana seorang akan baik dan benar membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid kalau dia tidak belajar.
Al-Muhim di sini ada khilaf kalau para ulama. Yang jelas secara ringkas, hukum kita membaca Al-Quran dengan tajwid ini adalah fardu ain. Walaupun mempelajarinya adalah fardu kifayah. Karena memang dari sisi penerapan ya, kita menerapkan ilmu tajwid ketika membaca Al-Quran ini wajib. Ya. Baik ketika kita munfarid ya sendirian, saat kita membaca Al-Quran, maupun ketika berjamaah. Bahkan hukumnya membaca Al-Quran itu sesuai dengan kaidah tajwid tadi secara praktek wajib ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menganjurkan kita untuk membaca Al-Qur'an sesuai dengan tajwid adalah warattilil qur'ana tartila au zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Apa tujuan kita belajar ilmu tajwid? Tujuannya adalah agar kita membaca Al-Quran itu salamah minal khata au minal lahan, ya, selamat dari kesalahan yang mampu merubah makna Al-Quran itu sendiri, ya. Tujuannya agar kita lisan ini terjaga dari kesalahan saat membaca Al-Quran. Dan perlu kita ketahui ya bahwasanya Al-Imam Ibnu Jazari pernah mengatakan di dalam matan Jazariyah ya di Muqaddimah Jazariyah, di mana beliau mengatakan bahwasanya wal akhdhu bi tajwidi hatmun lazimu man lam yusahihil qurana athimu. Bahwasanya Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan wal akhdhu bi tajwidi hatmun lazimu, bahwasanya mempelajari tajwid ya wal akhdhu bi tajwid hatmun lazim, membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu adalah hukumnya wajib ya. Karena barang siapa yang tidak benar, yang tidak berusaha untuk memperbaiki bacaannya, maka ia berdosa. Hatmun lazimu man lam yusahhil qurana athimu, yang tidak baik dalam membaca Al-Qur'an maka dia berdosa athim. Li'annahu bihil ilahu anzala, karena begitulah Al-Qur'an diturunkan ya dari Rabb. Al-Qur'an diturunkan itu dengan tajwid ya, wa hakadha minhu ilaina wasala, dan seperti inilah Al-Qur'an sampai kepada kita dengan ilmu tajwidnya juga ya. Ikhwas kalian ya, inilah pentingnya kita belajar ilmu tajwid ya, supaya kita selamat dari kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu satu hurufnya saja berpahala 10 kebaikan ya. Jadi bagaimana ketika kita membaca Al-Quran itu dengan tajwid ya, dengan tajwid maka seseorang dikatakan mahir di dalam membaca Al-Quran, yang mana mendapatkan janji al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramin bararah. Orang yang baca Quran ya dengan mahir, bagaimana dikatakan mahir ketika dia baca Al-Quran sesuai dengan tajwid, maka mereka bersama kalangan para malaikat yang mulia dan taat ya. Jadi orang yang membaca Al-Quran dengan tajwid itu yang dikatakan sebagai orang yang mahir dalam baca Al-Quran, maka dijanjikan bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Dan alahan kesalahan di dalam membaca Al-Quran itu ada lahan yang khafi, ada lahan yang jali ya. Lahan yang khafi itu kesalahan yang tidak tampak ya, tersembunyi, karena tidak semua orang awam itu mengetahui kesalahan tersebut. Kalau lahan atau kesalahan yang jali itu jangankan
seorang qari ya, orang awam pun paham kesalahan tersebut. Jadi kesalahan itu ada dua, lahan khafi dan lahan jali. Lahan itu secara bahasa itu menyimpang. Al-udul anis sahih, menyimpang dari kebenaran. Adapun secara istilah adalah kesalahan yang terjadi, al-khata alladhi yaqa fi qira'atil Qur'an, ya, yang dapat merusak makna, ya, atau merusak kaidah-kaidah tilawah bacaan Al-Qur'an. Ya, kesalahan yang terjadi saat membaca Al-Qur'an yang bisa merubah kaidah-kaidah tilawah di dalam membaca Al-Qur'an. Taib. Lahan, ya, bagaimana yang saya sebutkan tadi, lahan itu ada dua, al-lahnul khafi dan al-lahnul jali. Al-lahnul khafi, kesalahan yang memang tersembunyi, ya. Kesalahan pada lafaz-lafaz yang tidak menunaikan kaidah-kaidah tajwid. Namun ini tidak sampai merusak bahasa, ya, atau tatanan bahasa atau tarkib dan maknanya. Nah, ini yang khafi. Karena memang kesalahan yang seperti ini biasanya terjadi hanya diketahui oleh orang-orang yang memang paham, ya, ilmu tajwid. Adapun al-lahnul jali, itu al-lahnul jali disebutkan kesalahan yang terjadi pada lafaz yang bisa merusak kaidah-kaidah atau tatanan bahasa Arab di dalam Al-Qur'an, ya. Baik itu merancukan makna atau mengaburkan makna yang terkandung di dalamnya ataupun tidak. Lahan, hukum lahan, ketika seseorang membaca Al-Quran dan masih terdapat banyak terjadi kesalahan, lahannya lahan jali, ya, lahan jali itu contoh seperti ketika kita membaca Al-Fatihah, ya, ketika membaca Alhamdu di sini, Alhamdu, ketika membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdu, dia tidak membaca dengan Alhamdu, ya. Padahal yang betul, yang sahih adalah Alhamdu Ha. Di sini dengan Ha, huruf yang keluar dari tenggorokan tengah, wasatul halqi, huruf Ha yang harusnya dibaca dengan ha yang keluar dari tenggorokan tengah, tetapi dibaca dengan ha yang keluar dari tenggorokan bawah, alhamdu. Maka ini merusak makna. Yang tadinya alhamdu, alhamdulillahi rabbil alamin, tapi dibaca menjadi alhamdulillahi rabbil alamin. Maka ini bermakna kehancuran atau kebinasaan, ya. Alhamdu, kebinasaan, lillah, bagi Allah. Ini apa? Fatal, gitu ya. Ini fatal. Maka ini dikategorikan oleh para ulama sebagai lahnul jali, kesalahan yang sangat fatal, ya. Harusnya dibaca dengan ha, hi, hu, alhamdu, ya, tapi dibaca dengan ha. Maka ini adalah lahan jali. Ini bisa merubah makna, ya. Walaupun satu huruf alhamdu diganti alhamdu, hanya satu huruf berubah, ya. Ini fatal dan ini haram, ya, haram. Adapun jika kesalahannya itu adalah kesalahan yang khafi, maka sebagian ulama tajwid menghukumi ini adalah kesalahan yang tidak sampai tingkatan makruh, ya. Tidak sampai makruh karena tidak menunaikan hukum-hukum tajwid sesuai dengan kaidah, atau yang meninggalkan contoh meninggalkan sebagian sifat huruf, ya.
yang hamas ya harusnya dialirkan udara, tapi tidak dialirkan. Contohnya membaca bismillah, ya harusnya bismillahirrahmanirrahim, hanya dibaca dengan bismillah, karena huruf sin memiliki sifat hamas, ya keluar angin, punya sifat rokhawah, dialirkan udara, suara, ya rokhawah itu mengalir suara, mengalir suara, tapi dibaca tanpa mengalirkan suara. Nah ini kesalahan, tapi kesalahan ini adalah kesalahan yang memang sifatnya adalah kesalahan tidak sampai merusak makna, ya ini hanya kesempurnaan saja. Ya, meninggalkan sifat sebagian sifat huruf ini larinya kepada lahan yang khafi. Namun ini tidak layak dikerjakan oleh orang yang memang dia berkecimpung di dalam ilmu tajwid. Dia sudah belajar ilmu tajwid, dia sudah belajar makharijul huruf, sifat-sifat huruf. Ya, mana yang hak, mana yang mustahak, maka ini tidak layaliq, tidak layak, ya. Layan bagi. Karena emang kesalahan ini tidak merusak makna, walaupun tidak merusak makna, ya. Contohnya ketika membaca tadi, ya bismillah, tapi dia tidak alirkan baik suara maupun angin. Bismillah, tapi harusnya apa? Bismillah, ya. Atau contoh lain, sebagaimana disebutkan di sini, gunah ketika dibaca tergesa-gesa, ya. Innalil muttaqina mafaza. Yang betul apa? Ditahan. Apalagi ketika gunahnya itu gunah yang sempurna. Ada sebagian ulama mengatakan gunahnya gunah kamilah, ada yang mengatakan akmalu matakun. Ditahan ketika nun bertasydid. Innalil muttaqina mafaza. Tapi karena dia terburu-buru sehingga dia terjatuh pada kesalahan yang disebut dengan lahan khafi, ya. Di sini tidak sampai merusak makna. Namun perhatikan, harus kita ketahui walaupun tidak sampai merusak makna, itu sangatlah tidak layak untuk dikerjakan oleh orang-orang yang memang dia belajar ilmu tajwid. Allah taala alam, ya. Atau ketika dia membaca ikhfa, ya ikhfa dibaca izhar, ya harusnya dibaca ikhfa tapi malah dibaca izhar. Contohnya adalah nun mati yang bertemu dengan huruf ta, ya nun mati bertemu dengan huruf ta, harusnya dibaca dengan contohnya anta, ya contohnya kata anta. Innama anta mudhir, anta harusnya anta mudhir, tapi dibaca anta, dibaca dengan izhar, ya ini juga masuknya apa, kesalahan, ya walaupun kesalahannya adalah kesalahan yang tersembunyi atau lahan khafi. Atau membaca mat yang wajib itu baca pendek, ya mat wajib yang harusnya dibaca dengan fuwaiqut tawasud, ya lima harokat, ya tapi malah dibaca dengan dua harokat. Contohnya idza jaa nasrullah, yang harusnya dibaca dengan idza jaa nasrullahi wal fath, tapi dibaca dengan dua harokat. Idza jaa nasrullahi wal fath, ya idza jaa-nya, idza jaa itu harus dibaca dengan wajib, ya mat wajib, namanya mat wajib,
pertemuan antara mad dengan hamzah dalam satu kata, maka mad wajib harus dibaca 5 harokat atau fuwaiqu tawassut. Tapi hanya dibaca dengan 2 harokat, maka ini juga kesalahan, walaupun kesalahannya adalah kesalahan yang khafi. Ya, ini maksudnya khafi. Ya. Jadi penting ya kita untuk belajar tajwid. Dalam rangka apa? Supaya kita terbebas dari kesalahan saat membaca Al-Qur'an. Baik kesalahan itu adalah kesalahan yang tersembunyi yang disebut dengan al-lahan al-khafi maupun kesalahan yang jali, yaitu kesalahan yang nampak atau kesalahan yang fatal ya. Baik. Dan di ilmu tajwid ini sekali lagi kita akan fokus tidak lepas dari mempelajari 1 makharijul huruf, 2 sifat huruf yang senantiasa melekat dan ini disebut dengan hak huruf, 3 yaitu sifat yang kadang ada kadang tidak yang disebut dengan mustahak. Ya. Fahim tum ya ikhwan para masyayikh? Paham ya? Insyaallah ustaz. Insyaallah paham ustaz. Insyaallah ustaz. Apa yang akan kita pelajari ke depan ya? Fil mustaqbal la yakhlu min hadhihi al-umur ats-tsalatsah. Tidak akan pernah keluar dari 3 unsur ini, 3 pokok yang saya sebutkan tadi ya. Makhraj, sifat yang senantiasa melekat dan sifat yang kadang ada kadang tidak. Udah itu aja udah. Ya. Tajwid itu yang dipelajari. Mau muter-muter itu enggak lepas dari 3 itu. Dan ikhwah perlu ana sampaikan, jadi insyaallah kita presentase belajar ini kita bagi 2 ya. 50% kita teori dan 50%-nya kita tatbik atau praktek ya. Jadi katakanlah kalau emang pertemuan kita berapa? Pertemuan kita berapa lama durasinya, teman-teman? 10 menit. Berapa? 1,5 jam, Ustaz. 1,5 jam, ya. Berarti ketika pertemuan kita adalah 1,5 jam, maka kita bagi 2, ya. Bagi 2, ya 45 menit sebagai untuk teori gitu kan, sisa waktu untuk praktek, ya. Afwan, tidak, mungkin kita lebih banyak ke ininya, Afwan, ya kita lebih banyak ke teori, ya. Lebih banyak ke teori, tapi tetap ya tidak lepas dari praktek, bukan 50% ya, paling lebih banyak teori. Mungkin sekitar ya 1 jamnya lah, 1 jamnya teori. Setelah itu baru untuk praktek. Baik. Ada yang ditanyakan dari apa yang telah saya sampaikan pada teman-teman? Cukup start. Ya. Kalau boleh tahu ini sebagian besar apa sudah menerima kitab? Belum Ustaz, ana belum Ustaz. Ana belum. Sudah Ustaz. Ini belum Ustaz. Yang belum ini bisa lihat ya.
ininya panen ini. Anak udah kan? Dah, alhamdulillah. Masya Allah. Syekh mana? Syekh. Syekh Jajang? Sudah dapat kitab? Ustaz? Belum, belum. Udah pesan, Ustaz? Dapat. Udah. Di OTW. Alhamdulillah. Baik, di sini bisa dilihat ya. Nah, di sini bisa dilihat ya, yang belum, pertama yang belum sampai kitabnya. Belum pesan, Pak. Ya, belum. Ada yang belum pesan? Belum, ada, Ustaz. Belum, belum. Ya, nah, belum pesan, Pak. Iya. Ke depan, ke depan usahakan pesan ya, Pak Syekh, semuanya usahakan pesan. Nanti tinggal ini ke admin ya. Ada di diinformasikan bukunya, kitabnya yang mana ya? Gimana, Pak? Kitabnya yang mana yang harus dipesan? Oh, ini nama kitabnya Ahkamu Tajwid Al-Muyassara. Ya. Nanti di grup insyaallah diinfokan lagi, Pak ya, untuk kitabnya dan link-nya untuk pemesanan. Malah ini yang banyak kan nih, Pak, yang malah belum pesan karena belum tahu ya. Belum, Ustaz, belum pesan ya. Karena informasinya belum sampai, Pak. Belum diinformasiin. Itu. Insyaallah nanti anu admin ya. Admin ini nanti diinfokan. Ya, ini yang kesalahan tadi kan. Insyaallah pada pertemuan ini mungkin kita sekedar mukadimah saja dulu ya, atau prolog, terus katakanlah prolog. Jadi insyaallah untuk pertemuan ini enggak terlalu lama ya. Insyaallah kita akan mulai normal pada pertemuan berikutnya. Karena ini melihat belum banyak teman-teman yang punya buku panduannya, sehingga kurang efektif nantinya. Insya Allah nanti ini, nah ini nanti bisa dilihat ya, ikhwah. Di sini ada, bagi yang mau pesan kitab Tahsin, ada di komentar ya. Ada di Shopee Hamzah Abbas Store. Nanti tinggal diklik teman-teman di sini untuk para masyarakat di sini ada nih. Ya. Di Shopee ada, di Shopee ada. Silakan nanti di ini. Ya. Ya, ada pertanyaan lagi? Ada yang tanyakan? Boleh saya bertanya, Ustaz? Iya, silakan, Pak. Ini untuk mengenai jadwal kita yang untuk selama Ramadan, apa tetap jamnya atau bagaimana, ya. Ustaz? Nah, baik. Barakallahu fiik. Untuk jadwal ketika sudah masuk Ramadan, nanti kita akan sesuaikan dengan waktu. Jadi, nggak mungkin untuk jam 8 kita bisa start ya. Jadi, karena kita ada sholat tarawih, mungkin kita akan ya jam 9-an lah kurang lebih ya. Oke, insya Allah nanti akan kita infokan lagi di grup. Yang jelas kita akan lebih lambat ya. Kita akan mundur yang jelas karena memang kita terpotong dengan waktu tarawih ya. Ya itu aja, Pak. Insya Allah kita akan jadwal ulang lagi untuk di bulan Ramadan, selama bulan Ramadan. Kalau khair, Ustaz. Ya, Bapak. Ustaz, Anda mau nanya, Ustaz? Iya. Berapa kali pertemuan kita dalam seminggu, Ustaz? Dalam seminggu sekali, Pak.
6 seminggu sekali. Itu juga belum dapat infonya, Pak. Apa, Ustaz? Belum dapat infonya juga untuk pertemuan. Perasaan kemarin katanya 2 kali seminggu, Ustaz. Seminggu sekali, Pak. Kesan enam saat. Syukur saat. Ini bertanya Ustaz. Tadi yang dijelaskan yang kesalahan Anan Jali. Kalau saya perhatikan itu cuma kesalahan mengenai makhraj huruf. Apakah ada kesalahan-kesalahan lain yang bisa merubah tatanan bahasa Al-Quran itu, Ustaz? Iya. Al-Qala atau bagaimana yang lainnya? Apakah cuma dia kesalahan pada makhraj hurufnya, Ustaz? Yang khafi, Pak. Yang jali. Ah, yang jali. Ya ada, ya. Pak, kesalahan yang ketika sampai merubah huruf, Pak. Ya, merubah huruf yang harusnya dibaca dengan ain, ya, tapi dibaca hamzah, itu merubah. Yang harusnya dibaca ha dibaca dengan ha. Berarti dia kesalahan di makhrajil hurufnya, Ustaz, ya? Ya, kalau itu di makhrajnya. Yang memang merubah arti, Pak. Merubah arti yang fatal. Jadi yang membuat makna itu rancu atau merubah makna dari ayat tersebut. Ya Allah Ta'ala alam. Ya, insya Allah nanti detailnya kita ini, Pak. Ya. Ada yang lain, ya, Pak? Ya. Yang jelas itu yang akan kita pelajari, ya, tentang makharijul huruf, sifat-sifat huruf yang senantiasa melekat dan sifat yang kadang muncul, kadang hilang. Mungkin untuk prolog atau untuk mukadimah cukup, ya, sini. Insyaallah kita yang berikutnya akan kita infokan kembali, Pak, untuk waktunya, ya. Yang jelas kita tidak akan mulai di jam 8, ya. Jelas, ya, paling jam sekitar kurang lebih jam 9-an. Dan itu akan kita infokan lagi di grup, insyaallah. Afwan Ustaz, mau nanya. Harinya tetap sama, Ustaz? Hari tetap sama, kita tidak akan merubah hari. Nanti kita ketika memang berhalangan, Pak, ya, ketika berhalangan, insya Allah kita akan ada rekamannya, ya, sehingga tetap bisa menyimak bagi yang memang urgent, ya, tidak bisa hadir, insya Allah ada, kita siapkan rekaman. Baik, Ustaz. Ya, di sini ada yang jauh, Pak? Papua. Dengan Bapak siapa dari Papua? Bapak Qatar ID. Bapak Qatar ID. Oh ya, yang nomor 13, ya. Bapak Qatar ID. ID, kan? Ya. Bapak Qatar NTB. Besar. NTB, Pak Mukhlis. Ya, Pak Mukhlis, ya, baru hadir nih, benar ada kegiatan. Mohon maaf. Ustaz. Oh iya, Pak. Kenapa? Tapi sempat ini, Pak, menyimak tadi apa inti dari pembahasan kita?
ke depan? Ya sempat nyimak sekitar 15 menit lah. Mantap. Sempat menyimak materinya, sempat menerima. Ya, jadi intinya Pak, insya Allah kita di ilmu tajwid ini dalam rangka untuk apa? Supaya bacaan Al-Quran kita ya baik dan benar sesuai dengan tajwid, sesuai dengan bacaan yang diajarkan oleh Malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, ya, sesuai dengan kaidah tajwid yang berlaku, sehingga bacaan kita selamat dari kesalahan membaca Al-Quran, baik kesalahannya yang bersifat merubah makna maupun tidak merubah makna. Dan rata-rata kesalahan yang tidak merubah makna itu terjadi pada kesalahan yang sifatnya adalah tazyiniyah. Ya, tazyiniyah atau penyempurna atau hiasan dalam bacaan Al-Qur'an. Namun ini tidak layak untuk kita kerjakan, ya. Dan dalam rangka untuk memperbaiki bacaan sampai pada tahapan mahir, maka kita akan belajar yang pertama makharijul huruf, yang kedua adalah sifat-sifat huruf, baik sifat yang memiliki lawan maupun sifat yang tidak memiliki lawan, sifat yang senantiasa melekat pada huruf yang disebut dengan sifat lazimah atau sifat sabitah, maupun sifat yang kadang muncul kadang hilang yang disebut dengan sifat ghairu lazimah atau sifat aridah. Ya, sifat lazimah dan sifat aridah. Poinnya intinya tiga, ya, pelajaran tajwid kita kisarannya tidak lepas dari tiga perkara tadi. Allah Ta'ala alam. Ya. Ustaz, nanya sedikit, Ustaz. Iya, boleh, Pak. Selama dalam proses pembelajaran, apakah kita selalu on cam atau bisa juga kita matikan? Karena kadang-kadang kita bermasalah itu jaringan, Ustaz. Iya, silakan. Nanti untuk yang memang ada kendala ya, silahkan di ini selama materi terutama ya, selama materi langsung, maka silahkan di off-kan apa namanya audionya saja. Tapi ketika nanti mulai praktek, mungkin ada yang baca, ya, ketika dipanggil ya, satu-satu mendapatkan giliran untuk membaca, maka dua-duanya ya, audio dan video. Tapi selama nanti penyampaian materi yang wajib adalah audio, ya audio. Tapi nanti ketika penjelasan supaya tidak ini ya bisa dimatikan ya keduanya, kemudian menyimak ya, peserta menyimak, maka ketika ada interaktif ya silahkan dihidupkan keduanya audio dan video. Atau minimal audio ya ketika interaktif. Baik, Ustaz. Ya. Ada lagi? Saya? Cukup, Ustaz. Ya, cukup, alhamdulillah. Baik, ikhwah. Alhamdulillah. Saya rasa untuk pertemuan perdana ini cukup sampai di sini ya. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Sudah Ramadan Pak ya, pertemuan depan ya. Iya, insyaallah Ustaz. Insyaallah. Ya. Insyaallah tetap semangat Pak ya. Insyaallah Ramadan ya, dimulai pada salat tarawih. Semoga Allah mudahkan kita untuk tetap istiqomah ya dalam pelajari Al-Qur'an, belajar tajwid. Bismillah Pak ya. Langsung saja saya tutup dengan ketua majelis. Terima kasih atas perhatiannya pada semuanya.
Aqul lakum jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum jami'an min al-awwal hatta al-akhir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Wa antum wa jazakumullahu khairan.